Assalamualaikum. Hai korang. Terima kasih sebab sudi tonton aku punya channel. Aku cuma nak buat video yang yang cepat, seringkas yang mungkin sebab besok-besok mungkin dah tak ada masa lagi nak buat video. Aku nak kongsi dengan korang pasal pertanyaan aku pada dekat Kadok mengenai apa ni, copyright content dalam kita punya video. Okey, korang boleh tengok ni dulu. Nak tanya, kalau video yang dah kena copyright content sebab lagu masih lagi, sebab lagu masih boleh monetize tak kalau kita mutekan lagu itu dan ganti dengan lagu yang disediakan YouTube? Kalau kau tukar lagu tu, kau boleh monetize, tak ada isu. Okay, dah tengok. So korang faham kan? Aku tanya sebab ramai juga yang tanya aku. Yang lagi tak tahu daripada aku. Aku tahu tapi aku tak tak pasti. Jadi aku nak lebihkan kepastian. So aku tanya pada orang yang dah berpengalaman. So aku tanya, kebetulan masa tu aku buka YouTube, Kadok tengah live. So aku hantar soalan kat situ dan dia jawab. Okay, so itu saja. Terima kasih, bye. Okay, sebelum aku terlupa, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Maazai Batin pada yang sudi subscribe, like, komen dan share aku punya video. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Pada yang tak sokong tu pun aku nak ucapkan terima kasih juga sebab dia dalam tak sokong tu sebenarnya dia tengok juga aku punya video tu je. Okay, bye.